Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Nih sekarang di segmen berburu kuliner ya. Nah, hari ini aku lagi ada di depan Rocket Chicken Banyurip ya. Nah ini dulu Sakato, dan sekarang nih ada Mas Widodo. Ini jual empek-empek Mas Widodo. Halo Mas Wid. Halo. Nah ini konco di sini lagi ngerti nak. Dodolane wis nang kene. Oke, ini kita mau beli PMP. Ini apa aja Mas Wid? Ini kapal selam. Kapal selam. Terus nah, ini lenjer. Lenjer. Yang di tengah entek berarti ya. Tengah anu itu angin. Angin. Sudah dari duit. Kenangan ya. Ya ini jadi saya telat ya karena udah siang. Jadi kita mau beli aja yang kapal selam ki, kapal selam siji ya. Oh, kapal selamnya piro? Kapal selam berapa? Harga promo 5.000-an ini. Ini, ah ini 1.500-an. Kalau yang lenjer? Lenjer 3.000-an. Lenjer 3.000-an ini lagi promo ya. Jadi ini harga promo kapal selam 5.000-an. Lenjer 3.000-an. Oh, kalau biasanya yang lenjer 5.000. Yang kapal selam? 10.000. Ini jadi lagi promo ya. Ini isinya telur murni masuk. Nah, tapi nanti goreng kelihatan, nak belum digoreng belum goreng. Oh, oke. Okay. Sip, kapal selamil luru terus lenjere siji. Iki satu porsi apa piye iki? Ini Mas. Oh, satu porsi ning ngene. Nah, ini ya teman ya. Yang mau beli silakan pencinta empek-empek. Nah, ini proses penggorengan. Ini lagi buka berapa hari Mas Wid? Baru 3 hari. Baru 3 hari Mas Wid Toto buka ya. Nih, silakan dilarisi ya. Di depan Rocket Chicken Banyurip. Nah. Nih, silakan dilarisi. Kita lihat prosesnya ya. Ini ada yang beli juga masnya. Bim. Arek empek-empek ra Bim. Tenan. Pagi orang rokok ora empek-empek. Nah, itu ada Mas Bima itu ya, yang nyekel sini. Oke. Bukanya jam berapa? Bukanya jam 12. Bukanya jam 12 siang sampai habis. Maghrib pulang. Maghrib pulang ya. Jadi siang sampai maghrib ya bukanya ya. Kemarin jam 4 sore pulang. Buka jam 4 sore. Oh, jadi ini empek-empek yang spesial siangan-siangan. Tidur. Utamakan tidur, bener. Nah. Tangan tuh tangannya gak goreng. Oh, bener. Jadi ojo ngantuk nang goreng. Nah, ini lagi goreng ya, ya. Proses penggorengan. Ini berannya belum jadi. Belum panas. Oh, belum panas ya. Karena kompornya itu rola dan wah iku jadi percepat. Nah, besok iki semoga video ini bisa bikin rame ya Mas Wid. Terus beli kompor yang cepet sing ngos ngono ya. Oke, kita lihat prosesnya. Ini berarti gawe dhewe. Bikin sendiri. Untuk itu kuahnya juga bikin sendiri semua. Tukok. Cuko. Itu bikin sendiri juga. Jadi semuanya bikin sendiri, homemade ya. Nah, ini kita nanti cobain nih. Berapa lama sih nak goreng ini ki? Paling ya 5 menit. Ya, 2 menit 5 menit. Ya, 5 menit. Anginnya. Nah, kita anginnya gede loh, makin. Iya, ya. Tutup. Nah. Ya. Oke. Okay. Kita sambil menunggu ya, tak pause dhisik, nanti kita lihat hasil jadinya. Oke teman-teman, nih setelah menunggu sekian lama, sekian tahun dan sekian abad ya, akhirnya empek-empeknya udah jadi. Nah, makin melar kalau digoreng. Oh, kalau digoreng makin melar. Tepungnya jelek, nggak bisa melar. Jadi ini emang sudah dibuatnya sudah sedemikian rupa ya biar hasilnya tuh masuk tuh. Ini harus madepnya ke sana biar tidak apa? Gaduh. Wih, ini jurusnya gitu ya. Kudu ono madep ono barang ini. Nah, ini kita
potong. Potong, potong. Nih saya udah lama nggak makan pempek. Ini harusnya nggak dipotong, cuman kalau model di sini memang harus dipotong. Harus potong. Soalnya sendoknya itu. Sendok yang el. Tebel. Oh, oh. Nah, sing arek-arek disuting langsung ngono lho, asli. Nih, telurnya asli. Ini telur apa tadi? Ayam. Telur ayam. Telur ayam ya. Lagi promo pakai telur ayam, besok pakai telur angsa. Wah, komplit tuh. Komplit. Kalau enggak angsa soalnya enggak kuat tuh, besok tak bikin yang gede. Nih. Oke, aku orang porsi ya, berarti ya? Orang oh, yang gak kaya sih. Gak ada yang ngadu toh? Masih mau toh? Iya, ya. Jadi kalau saya seporsi aja. Karena ini konten kuliner bukan konten mukbang ya, karena banyak-banyak enggak entek saya. Nih. Wuh, gak pengen buat teman-teman. Nih, langsung aja kepoin ya. Mas Widodo depan Roket Chicken Banyurip. Bukanya siang sampai sore maghrib. Ini jamnya ini wis tentean enggak tinggal kapal selame kayak. Nah, ini racikane sing intine nang bumbune iki. Jangan kebanyakan nanti tak ketagihan. Wah, oke, ojo kaken ndak ketagihan. Tapi bener ya emang dibikin titik men. Oh, iya. Men juk balik terus ya. Belanjanya biar mubeng. Wah benar, karena ya kuliner ini harus mubeng nih untuk belanja-belanjanya ya, pendapatannya ya. Kaya wis ora pengen bawa kemecer ke sana ya. Jadi silakan komen yang mau request. Ini harusnya kuah kuliner berikutnya apa? Kuah atau cupoknya harusnya agak kental dikit. Oh, ini ngikutin harga jadinya agak dicuerin. Nah, tuh nanti dikirim ke masnya ya. Punya saya nanti dibikinin lagi. Nah, nih sekarang punya saya sudah jadi. Kriyuk-kriyuk. Telur asli nih, Bro. Telur asli ge, ora telur mainan. Tapi harganya murah. Nah, harga murah, rasa enak. Oh, coba tipe-tipe banget. Oh, iya, mana? Kurang pedes nambah. Kurang pedes nanti botolnya. Botolnya keplake yang pedes kan. Oke, ini teman ya. Punya saya sudah jadi. Dan kita wayahe makan. Ini ya. Kita makan di sana ya, karena saya nggak punya kru, jadi yo ngamera dewi, ngamera dewi. Oke, kita cobain nih. Oke, enak banget loh ini. Istimewa. Ini yang kapal selam ya. Tuh, telurnya matang ya sampai ke dalam. Nah, nih sekarang kita mau cobain ya pempeknya. Cepat. Enak, enak ya. Jadi enak ya, rasanya enak. Mas Widodo itu bukan orang Palembang. Tapi rasanya pempeknya kayak pempek bikinan orang Palembang. Rekomendasi ya, untuk rasanya juga enak. Jadi kedip-kedip dia. Kan buat teman-teman
Pria Temanggung, nomor rapat ke Mas Widodo ya. Apa depan roket di Temanggung banjir. Saya mau makan dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Silakan komen, share, subscribe dan like ya. Next saya mau nyobain jajanan kuliner. Ya kunjungi di jalan ya. Berburu kuliner. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.